kebijakan terkini kalau iya guys ya, benar sekali guys ya. Menurut lu siapa kok yang menang nih? Menurut gua ya yang menang Ivo sih. Ini Gustian nih jago banget, gua enggak ngerti ya. Dari draft ya. Kalau gua sih tadi game tadi tuh coba kalau gua lihat ya, Gustian tuh kayak versi sekarang tuh lebih perfect dari gua. Jadi kalau gua lihat ya, dengan dia tuh sekarang udah pakai memang benar-benar pure tank kayak mainnya, tapi mekanik dia tinggi gitu. Gua opening ya. Oke okay guys, match penentuan antara EVOS melawan Onyx di sini guys. Ya, Iwan masih bermain di sini guys. Bukan biasa lah. Miss Cok. Gua sih basic biasa lah. Lebih ngelihat kayak lihat siapa sih namanya, Yur? Lihat si anti match gua, Yur. Kenapa? Ini Kaku. Ya, bisa kayak ya lu nge-hold kapan harus datang, kapan harus nge-hold gitu kan. Gua liat dia sih, tadi ya main kayak Drian, Haya, Bounty Hunter kok. Ya kenapa ya, sekarang Onyx sebenarnya ini pencurian, siapa yang akan mati? Aduh, tuker. Mantap, lancelannya mati, mati. Wah, mantap. Aduh, gila. Aman, bro. Wah. Drian mati juga. Sip, gua masih. 3 tuker 1. Gila, mau dilawan dia lo, Grok. Gila. Di mic Grok early sih ya, lo tau lah. Swing gitu kan. Wan pakai Parsia, Cok. Wan pakai Parsia, Cok. Sekarang Wan tuh udah jadi mid laner, udah bukan kayak Arit gitu-gitu, Cok. Tapi emang dia main pakai kenapa ya mereka biasalah gitu ya? Biasalah gitu. Lihat hayanya. Biasalah. Hayanya mati, Cok. Haya mati sep. Gila. Kameramennya agak enggak peka emang kok. Iya, memang biasa. Ini enggak peka. Magang. Magang. Wih. Anjing itu bisa sampai yang banget, Cok. Gila. Itu komunikasinya, Cok. Gua flicker lu. Belum bisa dia. Itu sih itu communication the best, guys ya. Itu dia, guys ya. Ritual mandi bareng. Itu, ayo lu. Lihat. Hansa level 3, Cok. Hansa level 3, Hansa level 5, anjing. Gak gerak itu, San. Sudah. Digangguin. Lancelot kalau udah early susah kayak gini, susah ya, Pak ya? Lebih susah link Yur kalau early-nya. Kalau Lancelot tuh masih bisa kayak comeback tuh gampang ya. Dari segi early ya gampangan Lancelot. Kenal Onyx sih guys diperangin tadi awal-awal. Lebih 2500 enak 2500 tuh. Link. Mati nih. Gila bocil. Oh, Kibo ini udah setup banget ya, coy, deh. Kiboy level 3.5 kok. Oh, udah dimasukin ya, Iya. Langsung di flicker. Langsung unoknya di flicker, Cok. Gila. Bangsat Gustian. Itu gimana? Mati Gustiannya. Lancelot dapat kill, Cok. Lawannya mati, Cok. Belum level 4, Cok, Kiboy lah. Masih 3 titik. Ivos yang sekarang kuat, Cok. Iwan limit anjing. Kuat dia. Begitu Iwan main beda ya mainnya ya. Kenapa? Tapi kan dari sana kan Iwan kan mage kan, Yur. Ya. Kan kalau turnamen gini komunikasi segalanya, Yur. Iya. Ya. Iwan udah bisa komunikasi nih. Tapi Panstra bisa komunikasi kok, gua lihat kan gua enggak rekam dia. Dibunuh emang. Anti match-nya dibunuh Iwan, Cok. Woi. Pesik. Wah, mantap. Pedangnya. Oh, langsung saja ada di persik. Wah, naik, Cok. Dipancing, Cok. Mati, Cok. Nyawa ini duitnya jadi imbang, Cok. Ini bahaya. Wah, duitnya ngejar banget. Nice! Tuh, mantap tuh, Iwan. Mati, Iboy. Dadah, Iboy. Nah, masih ada flicker, sabar, skill 2, udah ada skill 1 lagi. Masih ada sepak, di sepak, Cok. Kiboy, dia seneng, Yur, pakai Cow Yur, gue liatin, Yur. Ya, memang. Anjing. Anjing. Ini Kiboy nih. Kiboy!
Kiboy. Tapi salah sih tadi Grok sama Esme-nya harusnya kanan kiri kan masuknya. Kiboy kepanjangannya apa, Ler? Kiboy apa kepanjangan, Ler? Klompernya apa? Kinap boy. Aki-aki doyan. Aki-aki doyan. Mati cok. Doyan mati. Itu guys ya, nampaknya Turtle dikontrol saja dari EVOS guys ya. Eh belum, enggak ke Turtle cok. Enggak bisa ya walaupun satu. Kita lihat di sini ya guys ya. Iwan langsung ke Turtle-nya. Esme juga kayak bawahnya menang clear banget ya, cuy ya. Kalah Lunox-nya. Lunox-nya. Lunox-nya bingung tuh lihat. Menurut lu gimana kok Lunox side kurang ya? Oke-oke aja sih udah ya Lunox-nya. Kan enggak di nerf juga, cok. Kalau gua lebih senengan support sih, enggak tahu kenapa. Ada Turtle-nya dikuasain banget ya. Si Sans masih mau farming dulu, guys. Karena ketinggalan di awal. Wah, mantep banget, cok. Gila, itu glow, namanya. Glow itu. Iya, gua tuh mikir kayak kalau udah glow. Sakit banget, cok. Itu padahal cuma anjing, kenapa ya? Tiga. Stuck. Gua enggak pernah sakit itu. Stuck 3 lu. Stucknya Yur. Halo main Lancelot, beda Yur. Langsung iya. Di Lancelot. Beda, cok. Lu kalau misalnya main Lancelot, emblemnya apa, Yur? Lancelotnya ya itulah, yang itu sama kayak Sans itu. Sama kayak Sans. Salah. Harusnya salah. Support. Harusnya matamu. Support, Yur. Kan masih 10. Waduh. Wan. Apa mati? Balik cok. Wah, mantep banget. Nice. Anti match udah datang, cok. Mantep banget sih anti match lu lihat timing. Aduh, mati rugi dong. Belum. Cil. Nah, tamu cil gila, cok. Itu bahaya banget kayak gitu, sumpah. Wih, mantep lu lihat anti match, ya kan? Preman lane of done. Ya. Sup. Nah, dapat kill lagi dia. Inilah ya, cok. Ini jadi kau. Duitnya jadi imbang kok. Rugi banget, cok. Lu lihat Sans. Ini one-nya mati juga. Aduh, apa-apaan, cok. Ini duit dari menang 4.000 loh, cok. Jadi imbang, cok. Lancelotnya dikasih makan anjing, bener. Yang bener, yang bener. Kenyang udah ini Lionel Sans. Lu duit dari menang 4 caler, jadi imbang ler, lu lihat caler, ler, lu lihat ler, satu kesalahan ler. Tuh, gimana ya coy? Anjing si Sars bisa gitu ya? Lancelot kan, Lancelot lebih enak dibanding Link, cok. Malah ini controllingnya ya, coy. Cok. Link tuh keluar masuknya itu loh. Tapi enaknya kalau ada ulti kan, kok. Enaknya apa ya flickernya tuh? Enaknya dia bisa main ini tapi bisa main apa? Split kan. Wih, sakit juga ya. Bangsat. Ngeri banget, cok. Itu Esme anjing sakit. Lu lihat hayanya. Wih, sakit sendiri tuh. Jadi keroyok udah 3 orang ya. Sabar Cil, jangan gila Cil. Jangan dengerin Gustian Cil. Eh, mati cok Lancelotnya. Cok. Wih, flame shotnya enggak nyampe, cok. Salah sepak, cok, udah salah sepak. Wah, tapi dapat turtle. Boleh. Turtle 3 kali ya, cok ya, epos ya. Iya. Tapi ini unitnya enggak apa-ngapain, cok. Tadi fight turtle-nya, Bang. Dia udah kena ini, yuk. Kena press. Kena press duluan sama Grok. Lihat dapat bawahnya. Dapat turtle-nya. Mau digas lagi. Gas! Gas gua mah gas. Wah. Iwan. Rata tapi ya, coy. Flickernya ke depan. Ke depan. Siapa? Lunox. Ini anti match. Hati-hati. Aduh, mati dong. Nah, keras. Aku itu. Keras banget. Aku itu, lu lihat Link-nya langsung datang tuh. Cerot. Wih, anjing pedangnya juga GG juga. Tusuk! Gak berani, bocil kapok. Kapok, bocil. Udah, kenapa? Enggak berani masuk ini lagi deh. Iya, salah-salah.
tetes. Tapi Iwan udah sakit, Cok. Iwan udah sakit, Eh, Ateti. Ngeri banget, Cok. Itu kalau kesepak. Itu tadi si Kiboy pasti sambil liatin map tuh, Cok. Lihat ini mau gua tendang tapi siapa yang follow up nih? Ya. Gak jadi jadinya. Map oh enggak jadi gua. Dia mau TikTok tuh tadi tuh, yakin gua anjing kalau ada lancelot. Ya, udah mau kayak ini tendang terus flicker kan? Iya. Agak ini ya, agak glow agak kurang ya sekarang ya, coy. Pakuito sekarang kan? Pakuito yang benar. Pakuito malah lebih kuat sekarang kok dengan 3 stack ini, lebih sering enggak sih malah? Bredet kacang hijau. Eh mati dong lo. Nge-lag. Mantap banget cok. Nah. Mantap banget cok. Nice. Woi, ini si Tormit. Lord. Udah enggak usah Tormit Lord. Ini sama Antimatch selalu ditutupin nih mereka. Antimatch mantap banget cok, lihat. Ngeri cok paku itu. Tuh. Ngeri banget dia. Antimatch. Pak Kuito kalau endless worth it gak kok? Kan skill terus tuh. Tapi dia udah kayak itu sakit ya. Sakit. Orang gila. Mau nyoba ambil cok. Kau? Gue masih ada flicker sih. Kau? Kalian pikir guys kan? Tuh lihat. Gue lihat si Kiboy udah 6 menit tuh gak flicker. Iya bener. Gak dipakai cok. Itu tadi sekali doang di bawah. Karena kami player cow ketika ada flicker harus tangkap satu guys, harus. Iya. Kalau enggak Eko tuh mengamuk. Sepalir gitu. Enggak dapat. Iwan atau Tiwan? Pun jadi tetes. Masih ada tendang cow, sumpah tetes. Wih, Kiboy-nya dapet babi. Wah, mantep cok, solo kill mantep. Ya, kena 4 pisau dia. Adu mekanik. Adu mekanik guys ya, by Sans dan Persik gitu guys ya. Kiboy. Udah Kiboy, gak usah banyak pikir siapa-siapa aja lah cok. Ya, mati. Mati gak ya? Anjir. Nah, mantap. Belingnya cok, lu lihat Persik. Wuih. Kosok. Enom. Persik sekarang linknya bagus loh. Ngeri ya. Bagus, ini linknya. Loh. Di saat yang sama kita gak tahu. Lari! Dia pakai sprint cok. Iwan di enter di saat yang sama. Mati. Kenapa ya cok ya? Udah untung kenapa ya cok ya? Lu lawan itu ya? Lu lempar kacang cok. Iya susah. Hati ya. Sama kacang hijau ini cok, bener. Ini kacang hijau. Oke Kiboy, ini saatnya flicker. Ayo TikTok. Ayo Kiboy. Lu mikir lu kok nih Claire? Jadi gitu. Enggak, biar seru aja. Biar ada ini perlawanan gitu. Lu ini apa ya Yuria? Apa ya kok ya? Lu tau kan kok mesti. Iya, apa ya Yurino nih ya? Dangki nih. Dangki nih lo. Dangki. Ayolah replaynya. Ayolah itu kacang hijau mati tuh, kacang hijau tuh. Kacang hijau mati tuh, kacang hijau. Kacang hijau terbang, cok, jalan-jalan anjing sama Percik. Ayo Kiboy. Kiboy, aku ya kidoyan. Tapi kalau dia kalau pakai apa? Ayah busa kok kurang mantep ya? Udah mantep tuh, enggak itu itu tuh KDA-nya tuh lihat tuh kurang bagus tuh, harus diganti cepet tuh. Iya, kurang hoki kok ya, dan empatnya itu kurang hoki emang cok. Lu lihat. Anjing, disikat cok sama Kiboy 5 orang, gitu emang. Dia bet banyak skill cok, sumpah. Lihat. Dia bet banyak banget cok skill. Sansnya susah cok ini. Esme Pakuito cok, sumpah. Pak Esme Pakuito ini babi banget guys. Lihat tuh. Mampu. Yang belakang. Apa bos? Misah anjing perang tuh. Ini kenapa ya? Ngelek terus. Spektator yang cerai kencang lo. Pakai apa?
tempatnya orang ini. Wannya salah, Cok. Jebak. Nang, ada Persi. Abisin. Susah, Cok. Sepak anti match-nya. Oh, masih kuat, Cok. Lu lihat, Cok. Repens ya. Apa sih namanya? Aduh, sakit banget sudah san. Ini malah Onyx bisa dapat Cok. San sakit banget. Gundo lagi, groknya perlahan tapi pasti dia mau pergi karena yang berbeda di kita udara tersebut. Udah ada sebuah aksi langsung dia pilih tonton dengan kuat dan dibikin oleh masih ada ini. Masih ada ulti tuh. Lagi di kali ini rame-rame mata execution juga dikeluarkan menuju ke anjing kok galak mau. Galak banget Cok ini sih. Season ini galak banget anjing, gua liat-liat. Oke. Eh Persi gak ada bab biru lagi, aduh. Oh ada. Yee, Lunox saya bengong. Mereka mau all in, sumpah. Mereka mau all in. Mereka udah pusing Cok mainnya. Udah pusing. Gambling. Kemenangan Onyx. Udah. Bye Onyx. Dadah. Ketemu siapa di lower bracket Cok? GPX. GPX ya? Emang ya? Iya GPX ya, Yur. Bye Onyx. Aser uduk amount. Gustian freestyle cow masuk ke base musuh. Gustian freestyle sampai ke markas musuh cow. Gila ya. Masuknya Iwan merubah segalanya.